Yeah.
Masuk ke Serambi Masjid, alhamdulillah kita merasa nyaman, kita merasa hati ini tenang, karena bagaimana kita merasakan suasana masjid ini seperti kita sholat bukan di Indonesia. Jadi alhamdulillah, walaupun kita rame-rame berbondong-bondong sini, tetap kita niatkan khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, masjid ini menghadirkan rasa yang sangat sangat tidak bisa dirasakan di dalam hati, begitu senangnya. Ini baru pertama kali masuk ke dalam masjid ini. Untuk masyarakat sangat senang sekali pasti ya. Masyarakat sangat tambah semangat untuk beribadah, tambah rasanya itu istimewa. Beliau sangat bangga dan bahagia sekali
semua jamaah pertama di masjid ini, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah dari beliau adalah Zaid An-Nahyan, adalah yang merupakan nama dari masjid ini. Syekh Zaid itu adalah pendiri Uni Emirat Arab, dan tentu harapannya semoga kita semua yang ada di sini selalu mendapatkan kebaikan. Hadal masjid i'tabar hadiah wa 'udwu sadaqah baina Daulat Imarat Arabiyah Mutahadah wa Jumhuriyah Indonesia lima fiha min sadaqah wa mahabbah wa 'alaqah matina wa qawiyyah baina قيادة البلدين صاحب السمو الشيخ حمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وفخامة الرئيس جوكو ودودو رئيس جمهورية إندونيسيا. Ini masjid ini hadiah dari Syekh Muhammad bin Zaid yang merupakan Presiden Uni Emirat Arab. Itu menunjukkan adalah dekatnya persaudaraan antara Uni Emirat Arab